Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Adit Ramadan di Malang bertanya, kami sedang berusaha menjual salah satu aset kami itu kos. Ketika proses transaksi jual beli berlangsung, akan ada beberapa pembayaran yang akan dilakukan oleh kami. Salah satunya pembayaran pajak penjualan sekitar 5% dari total harga rumah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika kami memanipulasi harga rumah di notaris agar pajak penjualan yang akan kami bayarkan bisa lebih kecil dari harga aslinya. Ya, terima kasih kepada saudara Adit Ramadan di Malang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Manipulasi, apapun alasannya, itu adalah sebuah perbuatan dosa. Karena artinya Anda menipu, Anda berdusta. Padahal dusta itu haram. Sehingga hanya sekedar ingin mengecilkan nilai pajak, itu tidak menjadi alasan yang membolehkan Anda untuk berdusta. Karena itu segala resikonya, tanggunglah. Bahwa transaksi harus dikenai pajak, ya jalanilah itu semuanya sebagai konsekuensi sebagai warga negara. Mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Walaupun secara tinjauan syariat memang negara sepatutnya tidak memungut pajak. Negara seharusnya mengoptimalkan pendapatan dari hasil bumi, kekayaan alam, dan berbagai sumber-sumber yang lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai operasional negara. Bukan mengandalkan penerimaan dari pajak. Sekali lagi intinya manipulasi dusta tidak dibenarkan sampai pun dengan tujuan ingin mengecilkan nilai pajak. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspadailah oleh kalian perbuatan dusta, karena dusta itu akan menggiring Anda untuk berbuat kefajiran, berbuat jahat, berbuat keji, dan perbuatan keji itu akan menjerumuskan Anda ke dalam siksa neraka. Wallahu ta'ala a'lam.